Halo semua, bertemu lagi dengan saya Mbak Cepi di Pagar Rumpoh Channel. Sejak dibangun beberapa tahun lalu, gedung Pasar Rakyat yang berada di Pulau Emas hingga saat ini belum difungsikan. Berikut liputannya. Gedung Pasar Rakyat yang berada di Pulau Emas hingga saat ini belum difungsikan. Bahkan bangunan tersebut sudah ditumbuhi rumput. Tidak hanya itu, kondisi Pasar Rakyat tersebut mengalami rusak berat dan hampir seluruh bahan material hilang dicuri. Akibat dibiarkan terbengkalai, sebenarnya ini tugas pembantuan kementerian, dana itu kalau tidak salah keseluruhannya 5 miliar, ungkap Peri, Kabid Penanaman Modal Iklim Investasi Empat Lawang. Mbak Cepi, Pagar Rumpoh Channel.